Basis pertama Dewa 19, Erwin Prasetya, meninggal pagi ini. Ditulis oleh Istiqomatul Hayati, dilansir dari Tempo.co. Dewa 19 mendapatkan kabar duka pada Sabtu pagi 2 Mei 2020 ini. Basis pertama grup itu, Erwin Prasetya, meninggal pada pagi ini, seperti yang dikabarkan Ari Lasso di akun Instagramnya. Berita duka, Erwin Prasetya meninggal dunia pagi tadi. Kiranya almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga diberi kekuatan. Amin. Tulis Ari Lasso melengkapi unggahan foto lamanya saat Dewa 19 masih dalam formasi aslinya. Unggahan mantan vokalis Dewa 19 ini terasa begitu mengejutkan para musisi yang mengenal Dewa 19 pada formasi lawas. Hah? Sakit apa mas? Turut berduka cita. Dia sempat ngisi di single pertama aku juga, turut berduka cita. Tulis Melanie Subono dalam kolom komentarnya. Turut berduka cita mas. Ucap pentolan The Massive Rian Eki Pradipta. Gitaris Kotak, Mario Marcella Handika Putra, turut menyampaikan duka citanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka nge. Begitu juga dengan Toh Pati. Gitaris Dewa 19, Andra Ramadan pun dalam unggahan layar hitam itu hanya menuliskan kesedihan tanpa memberikan keterangan di mana dan pukul berapa Erwin menghadap Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selamat jalan Bro Erwin Prasetya. Karya-karyamu akan selalu dikenang, husnul khatimah, amin. Ahmad Dhani sendiri belum membuat unggahan terkait mantan personal di grupnya ini. Tapi pada 29 Maret 2020, ia pernah mengunggah foto zaman SMP sekaligus mengungkap asal-usul nama Dewa waktu itu. D untuk Dani dan Dovi di keyboard, E Erwin bass, W Wita dan Wahyu vokal, A Andre dan Ari drum. Tahun 1987, tulis Dani di Instagramnya. Erwin sendiri tak lagi bersama Dewa 19 sejak 2002 oleh keputusan Ahmad Dani. Ia sempat vakum pada tahun 1998 untuk melakukan rehabilitasi setelah ketergantungan narkoba dan kembali masuk ke Dewa 19 serta terlibat dalam pembuatan album Cintailah Cinta. Menurut informasi yang didapatkan TribunJakarta.com, Erwin meninggal dunia pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat karena pendarahan di lambung. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Asih Ciputat. Jenazah rencana akan diterbangkan ke Surabaya dan dimakamkan di Keputi. Erwin Prasetya lahir pada 29 Januari 1972 di Surabaya. Namanya mulai dikenal publik ketika menjadi salah satu personal grup band yang cukup tersohor di tanah air, yaitu Dewa 19. Selamat jalan Erwin, semoga tenang di sana.